Sesaat lagi Anda menyaksikan Dapur Inspirasi Ramadan Palmia dipersembahkan oleh Nah, Ratu Dapur, di Dapur Inspirasi Ramadan Palmia, kita akan buat mushroom chicken bruschetta. Bahan-bahannya adalah bahan sudah lengkap dan kita bisa mulai proses masaknya. Yang pertama akan kita siapkan adalah roti baguette atau roti Prancis ini yang akan kita potong miring. Dan permukaan roti baguette ini akan kita oleskan dengan palmia garlic. Nah, Ratu Dapur, dengan menggunakan palmia garlic, kita tidak perlu repot untuk mengupas dan juga mencincang bawang putih lagi. Karena palmia garlic merupakan inovasi terbaru di Indonesia yang mengandung margarin dan bawang putih. Pokoknya, kalau menggunakan palmia garlic, pastinya lebih praktis dan cepat proses masaknya. Dan sekarang kita bisa mempipil jagung manisnya. Untuk semua tumisan, saya sarankan untuk menggunakan palmia garlic. Keju mozzarella ini bisa langsung kita letakkan di atas bruschetta kita. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan oven saya, panasnya 200 derajat. Nah, sekarang bruschetta kita sudah selesai di oven. Nah, Ratu Dapur, gimana kalau mengundang teman-teman ke rumah? Kenapa tidak? Dengan palmia, inspirasi Ramadan gak ada habisnya. Salam Ratu Dapur. Telah Anda saksikan Dapur Inspirasi Ramadan Palmia dipersembahkan oleh Palmia Garlic, inovasi margarin dengan bawang putih asli pertama di Indonesia. Masak enak, kini jauh lebih mudah. Mau masak lagi ah?